Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para siswa kelas 5, pada kesempatan ini kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran bahasa Arab, yaitu pada hari ini, ya, hari Kamis, ya, kita akan belajar tentang Ad-Darsul Khamis, ya, pelajaran kelima, yaitu fil ma'mali wa maktabatil madrasah, ya, di laboratorium dan perpustakaan sekolah, ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut saja. Nah, sekarang kita akan langsung kepada maktabatul madrasah, ya, perpustakaan sekolah. Ini unzur wastami wa'id. Perhatikan, dengarkan dan ikuti, ulangi bacaan ini, ya. Nah, yuk diperhatikan. Lahizus surah, amati gambar tersebut di atas ini. Maza tanzur fi hazihis surah? Apa yang kalian lihat pada gambar di atas? Maza turidu antas al-anhu fiha? Apa yang hendak kalian tanyakan tentang gambar ini? Nah, kalau tidak ada yang kalian tanyakan, kita lanjut saja. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita mulai dari sini, ya. Pak Guru akan membaca, perhatikan bacaannya, kemudian kalian tiru atau ikuti bacaan Pak Guru. Hazihi maktabatul madrasah. Hazihi maktabatul madrasah. Fiha rufuqun wa khizanatun wa maktabatun wa karasiyu. Fiha rufuqun wa khizanatun wa maktabun wa karasi. Ar-rufufu munazzamatun wa fiha kutubun mutanawwi'atun. Ar-rufufu munazzamatun wa fiha kutubun mutanawwi'atun. Minha kutubul akhlaq wa kutubut tarikh. Minha kutubul akhlaq wa kutubut tarikh wa kutubun diniyatun wa kutubul qasas wa kutubul lughat wa kutubul qasas wa kutubul lughat wa jara'idu wa majallatun. Yaqra'u at-talamizul kutub. Yaqra'u at-talamizul kutuba fil maktabah. Yaqra'u at-talamizul kutuba fil maktabah. Wa yumkinu lit-talamiz isti'aratul kutub
min aminil maktabah wa yumkinu litalamiz isti'aratul kutub min aminil maktabah muddata usbu'in kamil. Wajib عليهم إعادتها إلى المكتبة في موعدها. Wajib عليهم إعادتها إلى المكتبة في موعدها. Nah, itulah bacaan atau qiraah daripada pelajaran ini. Nah, Pak Guru akan mengartikan, ya, Pak Guru akan menerjemahkan supaya lebih mudah memahami pelajaran ini. Hazihi maktabatul madrasah. Ini perpustakaan sekolah. Fiha rufufun wa khizanatun wa maktabun wa karasiyu. Di perpustakaan itu ada rak-rak, rufuf, rak-rak, wa khizanatun, ada lemari, wa maktabun, ada meja, wa karasiyu, dan ada kursi-kursi. Ar-rufufu munazzamatun. Rak-rak itu tersusun rapi. Wa fiha kutubun mutanawwi'atun. Di rak itu, ya, di rak itu ada buku yang bermacam-macam. Ya. Minha diantaranya kutubul akhlaq. Ada buku-buku akhlak. Wa kutubut tarikh. Ada buku-buku sejarah. Wa kutubun diniyatun. Ada buku-buku agama. Wa kutubul qasas. Dan ada buku-buku cerita. Wa kutubul lughat. Dan ada buku-buku bahasa. Wa jaraidu. Dan ada koran-koran. Jaraid ini jamak daripada jaridah, ya. Jaridah, jaraid, ya. Wa majallat. Majallat ini adalah artinya majalah-majalah. Asalnya majallatun. Ya, majallat. Jadi majalah-majalah. Kemudian kita lanjut. Yaqra'ut talamizul kutuba fil maktabah. Para siswa membaca buku-buku di perpustakaan. Wa yumkinu lit talamiz isti'aratul kutub. Para siswa bisa untuk meminjam buku-buku min aminil maktabah dari kepala perpustakaan. Muddata usbu'in kamil, selama satu minggu. Wa yajibu alaihim i'adatuha ilal maktabati fi mau'idiha. Dan wajib atas mereka, artinya yang meminjam tadi, wajib atas mereka untuk mengembalikannya, maksudnya mengembalikan buku-buku itu ilal maktabati, ke perpustakaan, fi mau'idiha, pada waktunya atau tepat waktu, ya. Itu terjemahan daripada bacaan ini. Nah, kemudian coba kita lanjut ke bawah. Ini al-mufradat, ini kosakata, ya. Sama seperti tadi, ya. Unzur, wastami, wa'aid. Perhatikan, lihat, dengarkan, dan ulangi bacaannya. Ya.
Maktabatun, maktabatun, rafun, rafun, jamak rufufun, rufufun, khizanatun, khizanatun, kitabun, kitabun, jamak kutubun, kutubun, majallatun, majallatun, jamaknya majallatun, majallatun, kutubul akhlaq, kutubul akhlaq, kutubut tarikh, kutubut tarikh, kutubun diniyatun, kutubun diniyatun, kutubul qasas, kutubul qasas, kutubul lughat, jaridatun, jaridatun, jamak jaraidu, jaraidu, yaqra'u, yaqra'u, isti'aratul kutub, i'adatul kutub, i'adatul kutub, usbu, usbu. Nah, ini kosakata atau mufradatnya. Coba lihat. Maktabatun artinya perpustakaan. Rabbun artinya rak, rupub artinya rak-rak ya, jamak daripada rabbun ya. Khizanatun lemari. Kitabun buku, jamaknya kutubun artinya buku-buku, berarti banyak bukunya. Majallatun majalah, jamaknya majallat, berarti banyak majalahnya di sini ya. Majalah-majalah. Kutubul akhlaq, buku-buku akhlak. Kutubut tarikh, buku-buku sejarah. Kutubun diniyatun, kutubun diniyatun, buku-buku agama. Kutubul qasas, buku-buku cerita. Kutubul lughat, buku-buku bahasa. Jaridatun koran, jamaknya jaraid, koran-koran. Yaqra'u membaca. Kemudian isti'aratul kutub artinya meminjam buku-buku ya. Ini meminjam buku-buku di perpustakaan. I'adatul kutub mengembalikan buku-buku. Usbu satu minggu itu 7 hari. Ini ya, Al-Ahad, Isnin, As-Sulasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jum'ah, As-Sabtu. Yakni 7 hari. Itulah namanya usbu. Ya, 1 minggu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, untuk pelajaran pertemuan kali ini, kita cukupkan saja. Mungkin itu saja yang perlu Pak Guru sampaikan. Nah, jadi tugas kalian adalah membaca bacaan ini, baca-bacanya sampai lancar. Kemudian tadi Pak Guru sudah terjemahkan, dipahami makna daripada bacaan ini. Begitu juga dengan al-mufradatnya ya. Kosakatanya ini sudah ada gambarnya. Ya. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini Pak Guru cukupkan. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang barokah ya, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.